Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajalaken pasien positif COVID-19 di Pusdikom Cimahi calager 100%. Hari di sejapa 400-an pasien positif COVID-19 di cindeken cager. Kiwari nambahanana jumlah pasien COVID di Jawa Barat geus bisa dikadali gendei. Dumeh angka reproduksi kurang tihiji nyaeta 0,75. Satu tas jumlah warga nu positif COVID-19 di Sakuliah Jawa Barat kungsi ngajawul, utamana di Kota Bandung jeung Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun, ayeuna nambahanana jumlah pasien COVID-19 di Jawa Barat bisa dikadalikeun deui. 100% pasien positif COVID-19 di Pusdikom Cimahi geus calager, sarta 468 tina 1.368 pasien positif COVID-19 di secapa ADG mimiti calager. Kesembuhan 100% terjadi di Pusdikom. Ya, Pusdikom semua yang terkonfirmasi positif setelah dilakukan pengetesan lagi semuanya sembuh 100%. Dan yang di secapa kurang lebih ada 400-an itu sudah sembuh. Kiwari angka reproduksi COVID-19 di Jawa Barat antukna balik deui kurang tihiji nyaeta 0,75. Budi Hartati, Bandung TV.